mengadili ataupun mengsidangkan penyelenggara pemilu ini yang satu lagi namanya DKPP melakukan. Syederalun, 50 siswa Madrasah Aliyah Swasta Ruhul Islam Anak Bangsa Aceh Besar mengikuti proses belajar lapangan tentang kepemiluan. Mereka mendatangi Rumah Pintar Pemilu Komisi Independen Pemilihan Banda Aceh. Dalam kunjungan itu, siswa yang juga santri ini mempraktikkan secara langsung tentang cara memilih dan pemungutan suara. Dipandu staf KIP, para santri juga diajak melihat berbagai informasi kilas balik tahapan pelaksanaan pemilu, mulai dari sejarah pemilu hingga hasil pemilu dari tahun ke tahun, melalui dokumentasi foto, video, hingga infografik. Sementara itu bentuknya teori, kalau kita datang langsung ke sini kan ada semacam gairah baru, belajar. Ini baru pertama kali datang atau sudah beberapa kali? Ini sudah kelas yang kedua. Jadi di pesantren Ruhul Islam Anak Bangsa itu ketika ada kunjungan satu kelas, itu kelas yang lainnya kepingin karena rasa belajarnya kepingin. Ingin sekali. Dari Banda Aceh, Henry Serambi on TV.